Okay, hey guys, sekarang ni aku nak set up tempat baru tu. Aku buat editing video semua, kerja-kerja YouTube dalam bilik ni. So aku dah clear pun dekat sini. Aku nak set up untuk masuk barang dalam ni. Jom check this out. Ciao. Hey, assalamualaikum guys. Macam ada something tak kena. Sekejap. Hey, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Haz TV. Thank you so much pada korang yang telah pun subscribe channel aku. Alright, hari ini kita berwajah baru. Aku buat sedikit perubahan dalam set studio aku. So, ada sedikit lah deco yang aku beli di Mr. DIY dan juga order di Lazada. So, apa dia perubahan? Jom check this out. Ciao. Okay, so sedikit perubahan adalah aku beli lighting kat belakang kamera ni. So lighting ni aku beli di Lazada untuk pencahayaan. Yeah, aku belajar daripada YouTube juga. Tengok diorang set macam mana nak bagi muka kita cerah di depan. Okay, so lampu ni berharga RM53 daripada China. Aku ingat lambat sebenarnya daripada China, tapi sekejap je, seminggu je, tak sampai seminggu, maybe dalam 5-6 hari macam tu. Aku ada hari Isnin, hari Jumaat sampai. Sangat cepat. Okay, dan seterusnya aku beli lampu yang warna-warni kat belakang tu. Lampu tu aku beli dekat Mr. DIY. Dia macam candle, dia macam lilin kecil tu. Dia ada 5 unit. So dalam harga RM12 kau tak silap. Korang boleh check out dekat Mr. DIY. Ada lampu LED kecil tu. Dan juga Mr. DIY juga aku beli keyboard, colourful keyboard ni. Kalau korang boleh tengok, dia satu set dengan mouse. Mouse dia, ada di mouse dia. Itu dia mouse dia. Tu. Okay, mouse tu. Dan set ni berharga, alamak, tak ingat lah harga dia berapa. Berapa lah? Okay, tak ingat lah. Okay, keyboard tu adalah Crown model CMCKG 200 model Azaro. So, colourful keyboard. Macam keyboard gaming lah. Tapi aku tak main game pun. RM35 kalau tak silap. Nanti aku check macam mana harga dia. Alright, dan last but not least adalah aku order daripada Lazada, iaitu wireless mic Blink 500. Tapi aku tak buka lagi. So, kita buka. Jom check this out. Okay, jom kita try unboxing tengok. Yeah. So ini dia mic, wireless mic yang boleh klik dekat kamera, boleh dekat phone, smartphone pun boleh. Okay, kita try buka tengok dalam dia macam mana. Kotak dia memang betul-betul premium, memang eksklusif. Tengok, wow, baik baik tulisan ceremony sound remarkable, memang tune eksklusif sangat. Dia warna hitam. Okay, so ini tak ada apa, dia punya kulit saja, letak tepi. So dia cuma seal dekat sini saja. Korang boleh tengok dia seal dekat sini kan. Buka dia.
Wow. So dalam dia ada user manual dia. Seperti biasa, mana-mana pun mesti ada user manual. So, kita letak tepi. So inilah wireless mic Saharmonic Blink 500. So dekat sini dia ada dua transmitter dan juga satu receiver. Ni apa ni? Ni aku tak sure apa dia. Kita buka tengok. Oh, so dia bagi ini hanyalah dia punya sarung dia dalam ni. So dalam kotak ni adalah dia serangah dalam ni. Clip mic dia. So dia ada bagi external clip mic. Okay, external clip mic dia, korang boleh klik dekat baju so tak nampak yang transmitter ni. So ini kabel untuk kamera proper korang. Kau kamera macam mirrorless ke, macam aku pakai action camera. So ni untuk kabel kamera. Dia juga ada kabel untuk smartphone. So ini kabel untuk smartphone. Dua line dekat sini. So jangan tersalah guna pula. Okay, dua line ni, ini untuk kamera dan ini untuk smartphone. Okay, ni kamera kabel untuk smartphone. So ada satu lagi clip mic dia bagi. Dan ini adalah USB Type C. Maybe untuk charge receiver dia dan juga transmitter dia. Oh, dia ada bagi tiga sekali. So dia ada tiga kabel untuk pengecasan orang punya transmitter dan juga receiver tu. So total ada tiga, dia bagi tiga kabel. Kabel Type C dan juga connect ke USB. Dan ini adalah wireless mic dia. So kita bawa keluar. Okay, hey guys, sekarang ni aku nak set up tempat baru tu. Aku buat editing video semua, kerja-kerja YouTube dalam bilik ni. So aku dah clear pun dekat sini. Aku nak set up untuk masuk barang dalam ni. Jom check this out. Alright guys, sebenarnya aku tak sempat nak review microphone wireless ni, Saharmonic Blink 500 ni. Tetapi aku dah test. Okay, kat sini aku tengah pakai ni. Check, korang boleh dengar macam mana, okay tak okay. So okay, sebenarnya dia adalah mic Saharmonic Blink 500. Dan aku dah pun set up studio dalam bilik aku. Aku transfer semua barang-barang ni, kita, PC, rak barang tu semua transfer masuk dalam bilik. Okay, so selepas ni maybe aku kena upload video yang lebih kerap lagi. Maybe dalam kurang-kurang 3 kali seminggu ke, depends dengan content yang aku buat lah. So video pun nak shooting sibuk sikit sebenarnya. Korang tengok aku jarak dalam seminggu, 2 minggu macam lambat sangat nak upload video. Lepas tu nak edit video lagi, ambil masa sikit lah. Apa-apa cadangan korang boleh komen dekat bawah. Kalau ada something yang korang rasa idea korang untuk aku buat video tentang apa, nak review barang ke, nak buat mukbang ke, korang boleh komen dekat bawah. Kalau nak kata buat vlog untuk macam travel vlog, aku rasa musim-musim PKP ni tak boleh kot, payah sikit. Maybe lepas-lepas ni lah.
tu pun lambat lagi katanya. Sekarang pun dah PKPD dekat kawasan Selangor KL. So agak susah sikit lah pekerjaan kita. Alright, so bagaimanapun teruskan support channel Hans TV. Thank you so much kepada korang yang telah pun subscribe. Kepada yang belum subscribe, korang tekan butang subscribe dan butang loceng sekali. Kalau korang nak tahu kembangan ataupun aku upload video terbaru, korang tekan butang loceng. So maybe see you guys in the next video. So aku rasa itu sahaja kot video aku untuk hari ini. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye.